Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun 'adzim. Wa qala aidan: Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala aidan: Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang kami dipermuliakan Allah, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun menika sedaya kita tasih pinaringan nikmat iman, nikmat ingkang menjadikan seluruh kehidupan kita menjadi bernilai. Amal-amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila Gusti Allah gandengaken iman dan amal soleh menika berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Ingkang ngemu suraos bukti iman adalah ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa iman. Bukti iman adalah amal soleh. Ila iman komposisi unsuripun ingkang dipun wastani iman niko wonten tiga. Al imanu tasdiqu bi qalbi, pembenaran dalam hati. Sidik menika jawaban jeruk sami. Nek tulisan kados dene karang. Karang menika diwaca apa ngarep nggih? Karang diwaca keng mburi nggih? Karang. Nggih to, Pak Bu. Di orang yang sidik, orang yang imannya lurus, hatinya menika jejeg anggenipun yakin dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbok nalika dipun paringi karunia kesenengan dia beriman, nalika dipun uji kalian karunia ingkang boten nyenengaken, sakit, rezekine sithik, dia tetap beriman. Dikala lapang dia beriman, dikala sempit dia beriman. Nika sebab wa ulaika humus shodiqun, dialah orang-orang yang sidik iman. Tasdiqu biqalb wa iqraru bilisan, perangan ingkang kali iman menika diucapkan dengan lisan. Lisanipun meratelaaken, lisanipun ngikraraken punapa ingkang wonten lebet manahipun, yang diyakini, yang di mantepi wonten manah menika dipun ikraraken kanthi lisanipun. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, iman menika dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman menika tasdiqu biqalb, pembenaran dalam hati, ikraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Terus iman dan amal soleh menika seperti sekeping mata uang. Orang yang beriman pasti beramal soleh,
amal menungso disebut amal soleh menawi pindanasan kanthi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sonten menika dipun paringi Gusti Allah peparing ingkang kathah, peparing yang luar biasa ingkang dadosaken amal-amal kita kait injang dumugi sonten menika mugi linambaran iman sehingga dados amal soleh yang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak didasarkan iman itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarakan wonten surah Al-Baqarah ayat 200 kali 200 tunggal tentang orang-orang yang beribadah haji. Di antara orang-orang yang beribadah haji itu wonten ayat 200 pun Allah memberitahukan, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek-nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Bahkan di antara manusia kata Allah, faminan nas mayyakulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang berhaji niku ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Apa yang mereka lakukan di sekitar Ka'bah itu tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sami ingkang dipun paring nikmat iman. Kados Pak Edi kuntene niku lerek-lerek niku sem lerek-lerek niku. Ingkang bibar kengkilan rata-rata do lerek-lerek niku. Nggih. Rencang kula nggih malah opnam barang niku. Rencang kula opnam. Bar umrah leren sedina terus opnam ten dokter on 3 dina nembe mantuk. Di antara manusia ada yang berdoa, dan terus di antara orang-orang yang tawaf itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sami-sami ngubungi Ka'bah. Sami-sami berada di sekitar Ka'bah. Sing siji dongane Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq, yang sebagiannya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetes amal yang sama tetapi nilainya bisa beda di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab yang satu karena dunia, yang satu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kita nyuwun datang Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan daimah. Mugi-mugi kita sami dipun paringi Allah kelanggengan iman, iman ingkang langgeng, iman ingkang saged tansah sumanding wonten manah kita sami, sak jroning kita gesang, sak ngamal-ngamali kita sami linambaran iman. Pados rezeki nggih dipun landhesi iman. Ngopeni keluarga linambaran iman. Sesrawungan kiwa tengen ugi linambaran iman. Punapa kemawon lampah kita wonten alam donya linambaran iman. Insyaallah kita nindakaken punapa ingkang dipun dawuhaken Allah lek sampun linambaran iman, insyaallah amal-amal kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo ingkang sampun pikantuk punjenengan niki. Nek sing goleng kita ijol mboten niku mau. Oh, kata ngi sampun. Lah kita nek goleng nek mboten ten ijol. Monggo Pak dipunjuk rumiyin. Nggih, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Turah, Pak. Turah kata. Alhamdulillah. Masyaallah. Nggih. Ngobar, Pak Dik, dipun njup, Pak Dik. Mungkin apa adem dadi teh adem, Pak Dik. Niki pun teh hangat terus ya. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dua pekan ini kita mengkaji hadis Nabi man mata sapa wonge meninggal sinten ingkang dipun podo dening Gusti Allah la yusyriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia berbuat dosa besar, sekalipun dia berzina, sekalipun dia minuman keras, sekalipun dia mencuri, tetapi jika tidak menyekutukan Allah, tetap akan masuk surga ini pun Allah Subhanahu wa taala. Rakyat tangan yang merokok gosong pirang yuto tahun ini kan bakalnya tetap tekan surga gitu. Jadi tetes yang Islam, yang iman mereka tetes di pangarep-arep. Kita masih punya pengharapan. Nanti yang dosa kita sak regrok mata niki, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita walaupun kadang lebih tipis daripada kain kafan, mungkin-mungkin iman yang setipis itu bisa menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikantuk rahmatipun Allah dipunmasukkan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyemutake datang kita sami. Inna syirka la zulmun adzim. Sak temene syirik niku dosa sing ageng. Kezaliman yang besar. Zalim menika lawanipun kalih adil. Lawannya adil zalim. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Zalim menika tiyang ingkang tidak menempatkan sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Hakipun Allah itu disembah oleh hambanya. Tetapi ketika justru hamba itu menyembah makhluknya Allah, disitulah namanya dolim. Wonten ayat sanes di surah An-Nisa ayat 48, Allah ngendika inna Allah la yaghfir. Gusti Allah mboten bakal ngampuni. Ain syuraka bi tiyang ingkang nindakaken syirik, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila kula men Pak Joko matur, sak rekoso-rekosone gesang, sak penak-penake gesang, ampun ngantos kita terjerumus melakukan perbuatan syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah Al-Maidah ayat 72 kali. Engkang ngasta Quran dipun bidak. Gusti Allah paring pangandikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Wa ma lizalimina min ansar. Sak temene tiang-tiang ingkang musyrik menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72 kali. Syirik ugi penyebab tidak bernilainya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buh okay kaya ngopo amal-amal sanesipun ning menawi kasinungan syirik, amal itu menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka menyekutukan Allah, nek menungso niku nindakaken syirik dumateng Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Lenyap seluruh amalan yang mereka kerjakan. Apalagi jika syirik itu dilakukan di penghujung kehidupannya. Maka para sahabat-sahabat rumiyin mireng ayat-ayat ngeten menika nangis. Nangis khawatir. Akhiripun sudah datang kanjeng Nabi, ya Rasulullah,
nek syirik itu tidak diampuni, menawi syirik menika ndadosaken amal-amal kita sami mboten bernilai, lah kula sak rencang niki pripun? Sinten di antara kami yang dulu di masa jahiliyah tidak musyrik pada Allah? Semua kami ini hampir semuanya musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah. Di masa jahiliyah, sebelum Islam datang, sebelum tiang-tiang kalau sahabat Nabi kalau menerima hidayah Islam, mereka rata-rata menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat dan Sakterasipun. Nah, Rasulullah mengendika, mungkin dijawab Gusti Allah wonten surat Az-Zumar ayat 50. Dan Sakterasipun. Ayat 50 surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lan menawi lan sampun dipunwahyakaken dumateng Kanjeng Nabi. Lan dumateng nabi-nabi sadangipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu menyekutukan Allah, menawa sira kabeh musyrik dhateng Gusti Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nek sampun pikantuk nikmat Islam, sampun dipun paringi iman, ning kok masih terjun kepada kesyirikan, maka hapuslah amal-amal. Mboten wonten faedah sedayanipun menawi tasih syirik dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis sanes nipun Kanjeng Nabi ngendika, "Ala unabiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Al-kabair, dosa ingkang paling ageng. Kulna, "Bala ya Rasulullah." Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Qal Kanjeng Nabi ngendika, "Al-isyraku billah wa huququl walidain." Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis Bukhari Muslim. Di termasuk dosa yang besar, yang sangat besar adalah yang pertama urutan tertinggi menika al-isyrik billah. Musyrik datang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Mila wonten surat Al-Luqman kita dipundhawuhi, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang ibu bapakmu. Ciri orang mukmin itu taat kepada Allah dan mencintai kedua orang tuanya. Ning menawi orang tua sudah mengajak kepada kemusyrikan, fala tuti'huma, maka jangan taati mereka. Ning mboten entuk getak-getak. Wa suhibuhuma fid dunya ma'rufah. Sanadyan kita sami nolak diajak melakukan kesyirikan oleh orang tua, untuk urusan itu tolak dengan tegas. Tapi untuk urusan dunia yang tidak berbau kesyirikan, pergaulilah mereka fid dunya, dalam urusan dunia ini, dengan ma'rufah, dengan patut. Nah, dianto kita tegas terhadap ajakan kesyirikan dari orang tua, tetapi kita tidak boleh semena-mena untuk urusan yang lainnya. Tetap memuliakan, harus bisa membedakan ini urusan kesyirikan, ini bukan. Yang bukan kesyirikan dan itu kebaikan, fi dunya ma'rufah, wa sihbahuma fi dunya ma'rufah, sahibilah mereka, bergaulah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Nenak pun urusan kesyirikan, la ta'ah fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, baik itu ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada orang tua, kepada pemimpin maupun kepada orang tua. Jika sudah yang diperintahkan itu adalah kemaksiatan, la ta'ah fi maksiyah, mboten wonten ketaatan. Seorang muslim ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, loyalitasipun, kesetiaanipun namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Perintah manusia siapapun yang memerintahkan akan kita taati jika perintahnya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar mengajak wal judu kula matur. Apa hukumnya mentaati peraturan lalu lintas? Wajib.
pakai helm di jalanan hukumnya apa? Wajib. Karena aturan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu maqasid syariah, salah satu tujuan syariat itu adalah menjaga jiwa. Kalau dengan tidak berhelm kemudian orang itu memiliki kemungkinan kecelakaan yang lebih besar dalam merenggut nyawanya, maka dengan memakai helm itu lebih aman. Berarti memakai helm sesuai dengan tujuan syariat, memelihara jiwa manusia. Berarti memakai helm itu termasuk syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boten-boten ayatin Quran kutiba alaikumul helm no keneng, diwajibkan atas kalian berhelm boten enten. Tapi yang diwajibkan oleh Allah, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kalau tidak memakai helm, ini nggak tersimbatan kan tuh? Embo nganggo helm takdir mati, nggak mati? Ya mati tetap. Bong, kalau turun yang tempat tidur mati kok? Kalau nggak tahu, saya nggak tersimbatan. Betul helm lah takdir mati, nggak mati. Saya tuh nggak tahu dong. Nggak tahu. Nggak tahu tahu gojekan nggak tahu nih. Sita yang ngerokok, sita yang ngerokok. Sing kerang rokok ngandani. Sing rokok dalale watuk-watuk kaya Pak Dil niki. Ah, Dil mbok keren rokok to, Dik. Ditesa mbok celengi to dicobot hitungan. Ngerokok sedina pirang bungkus? 2 bungkus. Sebungkus piro, Dik? 15.000. Berarti sedina tak piro sing bobong? 30.000 sedina. Kuwi nek sesasi piro, Dik? 30.000 ping 30 pinten, Kong? 900 sak yuta kira-kira. Lah kuwi apa mole kono setahun orang rokok, kuwi lak mlumpuk 12 juta. Nah, terus kono jape ngene. Mboten, berarti engko kono wayah korban iso korban. Lah sing rokok jape ngeten iki. Oh, berarti nek orang rokok iso korban. Iso. Lah kowe wingi ndek sasi korban korban ora? Ora. Lah kono orang rokok andene ora korban lho. Kok sane iki anu kok paten suloyo ndene iki. Masyaallah. Jadi obrolan sing jare engko nek orang rokok engko sempat celengi iso digo korban. Lah sing ora sing ngandani ditekoki kuwi, lah wingi pas korban kuwi korban apa? Ora korban. Lah dene kono orang rokok teh ya ora korban. Alis takep pun. Nek niki landhesane mboten iman, mboten iso. Nek landhesane iman, iman niku ora gagas wingko lara apa sehat, wingko napa mboten, iman niku pun bismillah niki dawuh Gusti Allah lillahi taala. Saking kerentul ing mana. Ngene nggih, ngoten niku nggih angel wong Pak Endesa nika ngger kandhane mboke ngoten niku terus mboke dinengke kok. Mbok leren udutmu to Mas ngoten niku. Bangkok kok mboke ngebel nyonya ten griya niku mboten ngebel adine ten kidul temono kiri. Pak Mun nesu nduk, napa tak kandhane tak kon penging rokok Pak Mun nesu. Dadi wong nek tesih dereng ing atine ngoten niku. Duka bacep kalih Mbak Kakung ya ngoten niku ya nek. Dadi dikandhani apik-apik, mbok lereng rokokmu to Mas. Oh, gen sehat menene. Wah, pas dikandhani ngoten langsung merengut. Nah, ngenengke 3 dina. Terus ngebel mriki. Ngebel mriki, ngebel nyonya. Nduk, Pak Mun nesu. Lah napa nesu? Tak kandhani tak elingi tak pengen ngerokok. Wong dite gen dienggo jajan karepmu to Mas, mbok leran mung rokok. Wah, lah mejojo. Kok tunggale enten mboten kowe mboten ngerti ta mriki niki. Ngger kandhani bab rokok sosok iki Suloyo. Masyaallah. Dosa besar syirik pada Allah dan ukul walidain durhaka pada orang tua. Bila kita jauhi dua dosa besar ini, kita murnikan ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala dan kita taati muliakan ibu bapak kita sami, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ben kita sami bahas syirik. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar yang pertama syirik rububiyah. Syirik rububiyah sampun kita bahas. Wonten Al-Qur'anul Karim. Jeneng surah napa niki? Surat Az-Zukhruf. Surat ke-43 ayat 87.
Wala in sa'atahum man khalaqas man khalaquhum la yaquluna Allah fa anna yuhakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, bertanya pada orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang masih musyrik itu, siapakah yang menciptakan mereka? Maka manusia itu menjawab, la yaquluna Allah. Yang menciptakan kami itu adalah Allah. Jadi bagaimana mereka bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Yang menciptakan Gusti Allah sadar kalau kita itu diciptakan oleh Allah, tapi mengapa kemudian menyembah selain Allah? Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu syirik uluhiyah. Syirik dalam ubudiyah. Syirik dalam penyembahan dumateng Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah Allah dan dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada orang-orang yang dia menyembah Allah, tapi pada saat yang sama dia juga masih melaksanakan ritual-ritual yang dilarang dalam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sindir mereka di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Surat kedua ayat 165. Ketika pun Gusti Allah, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa minan nas lan ana sakpirane menungso mayattakhidu min dunillah. Mengambil sesembahan saksanesipun Allah. Menjadikan di sisi Allah itu ngoten sane. Angdada tandingan-tandingan. Mereka mengada-adakan menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah itu kados dene mereka mencintai Allah. Waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Lan sak temenipun tiang-tiang ingkang iman, ingkang tuhu imanipun menika asyaddu hubbalillah. Dia amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaraladina zalamu ijarawna al'adzab. Anal quwwati lillahi jami'a wa anallaha syadidul 'adzab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu, yang musyrik itu, yang menyembah Allah tapi dia juga masih menyembah selain Allah itu, melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah, yang mereka sembah selain Allah itu tak memiliki kekuatan apapun, bahkan menciptakan seekor lalat pun mereka tak mampu. Dalam Al-Qur'an Allah nyindir ngoten, nek mampu sesembahanmu sakliyane Gusti Allah kuwi kon gawe makhluk wis rasa gede-gede, kon gawe laler wae nek iso. Tapi mereka juga tidak bisa membuat laler. Nggih lalere ora iso. Bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, ini saya mereka akan menyesal. Di sakperane mung sonten ngoten lho, Pak. Sinkretisme. Sinkretisme ibadah. Sekarang ini lebih tren. Ini lebih tren di antara manusia itu agama-agama menika Islam dicipok, Kristen dicipok, Yahudi dicipok, Buddha dicipok, Hindu dicipok, Konghucu dicipok, dimixer, diadon. Diadon jadi agama-agama kafatar. Ana tersansak tunggal-tunggal pemut. Kafatar itu kan memadukan. Jadi ajaran agama sing macam-macam niki dijimut, diprodoli, lajeng dipun adon. Diadon. Brambang jipuk, lombok jipuk, napa uyah jipuk, tomat jipuk, dadi sambel tomat, namanya gafatar. Apa ini? Pengikutnya banyak. Tidak ada orang-orang yang tersesat. Dia menyembah Allah, tapi dia juga masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirik ubudiyah. Syirik uluhiyah. Syirik dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ritual peribadatan kepada selain Allah. Mungkin dia juga salat. Kula pernah cerita tentang
waktu Pak Warto gede rek cerita wonten Pondok Semeru. Mbah Kakung riyen, Mbah Kakung kula, Mbah Kakung, ini Mbah Kakung sambung ngoten. Hobinipun rumiyin Mbah Kakung menika kukum wonten tempuran. Kukum wonten tempuran. Tempuran menika pertemuan kali-kali nggih, saiki ra neng ya, kali ini juga ring kabeh. Jane kesenten kan kali cilik. Enten banyune kados sih. Mencetak saya ini, ini saya kungkum, saya kira saya kungkum. Kali ini asat kabeh. Ini kungkum tentang tempuran, yang germal menapa itu kungkum tentang tempuran. Kelek wangsit. Itu pangsit atau itu wangsit aku udah ngerti. Nah, terus itu ngilmu jadi ini pun. Salah satu ngilmu yang diwarisakan tentang Pak E. Kulau, zaman Pak E. Dari ngaji. Ini aku kalau mau matur. Le, Tris, nggih. Gue gak pengen panenmu apik, le. Nggih, ini pun, kong. Ngamal no bungono sawahmu maca surat Quraisyin. Ning kok anu diganti sithik. Li ila fi Quraisyin ila fi mirhlata syitai wa saif. Falyabudu rabb hadzal bait allati atama'u min ju' wa ammanahum min khauf. Min khaufe gantine li wa ammanahum pen aos. Kan gabah niku nek isi kan aos Pak Bu. Dadi surat Quraisy menika wa amanahum min khaufnya diganti wa amanahum ben aos mubungelen. Ini kesyirikan ini. Mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nyembian zaman rumudeng ngoten niku wa. Donga sekti iki ngoten. Donga sekti mubungi sawah ben aos kabeh dadi babae kena jentes sing gabuk. Wah, ngoten. Nggih. Sana ini apa kesehatan gitu? Wah, itu kan itu. Dari mutan. Jadi ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah pada kuburan. Menyembah pada batu. Wong watu gedhe niku diciptake gen wongi iso bangun gedung-gedung dhuwur kae kok mboten disembah. Wedi karo wit gedhe nggih enten. Saking wedinipun akhire malah sing tuku wong jaba dituku marah ana to badhe pirang-pirang. Sing ndinggon wedi akhire ambruk dhewe dituku wong jaba, dituku murah. Tuku 100.000 mereka ngedol payu 100 juta. Lah saking tiyang mereka menawi syirik pada Allah itu jatuhnya itu kehinaan. Dan banyak lagi macam-macam bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masang sesajen di lajeng digawe cok bakal yang tekan ngendi-ngendi. Jari ini si nunggu jumok yang nojo nesu ngeten. Padahal si nunggu jumok ini Mbak Kakung. Mbak Kakung ini cukup kopi kali kali jarum super ini ku. Jari komplit pun nunggu jumok itu Mbak Kakung kali ini Mbak Cip kali Mbak Sadim ini ku. Ini ku udhune goreng kopi kali. Sampir. Kali gorengan. Ada tak cok bakal bareng. Si nunggu kok nyanti lah. Masih banyak ngeten-ngeten. Di era modern orang ya masih banyak. Belum gue bantu lagi. Ketika orang melakukan kesyirikan pada Allah SWT. Insyaallah Kamis ngajeng kita tambah mulih, kita perdalam aneka macam kesyirikan. Tujuannya pun sebatas kita sami dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nekatan Bapak Ibu yang kita aturakan. Matur nuwun tujuan sanakipun mugi-mugi barokah, matur nuwun mangkahipun sedaya mugi dipun tampi amal kita sami dening Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kanthi doa kutul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, timbang kesandung nggih. Guling men. Alhamdulillah. Nggih. Surat kasihan